tips about fashion on budget. First, clean up the closet. Selain lemari kita jadi kelihatan lebih rapi, kita jadi tahu mana barang-barang kita yang masih bisa dipakai dan mana yang udah enggak. Terus serunya lagi, kita juga bisa dapat uang tambahan dari ngejual barang-barang kita yang udah enggak kepake dengan bikin carousel. Second, make a good investment. It's better to make investment on good quality items. Misalnya, a good quality leather jacket. Selain gak cepat rusak, item ini bisa kita paduin dengan outfit apapun yang pasti bakal bikin penampilan kita jadi lebih keren. Third, don't always follow trends. Gak semua tren itu cocok untuk kita loh. So, lebih baik gak ngebuang uang percuma dengan membeli setiap item yang lagi ngetrend. Beli fashion item yang emang kita banget and learn the style and tricks from your favorite fashion websites or bloggers. Fourth, research before shopping. When you like something, make sure to do a research first sebelum berbelanja. Kalau misalnya lagi pengen banget beli Muse, better check dulu harganya mulai dari retail store sampai online shop lokal. Dengan kayak gitu, kita jadi nggak impulsif buying. Fifth, do DIY project. Kalau bisa dibikin, kenapa harus beli? Banyak banget loh fashion item yang sebenarnya bisa kita bikin sendiri. Misalnya rib denim, lace up flats, pom-pom earrings, patch jacket, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, go thrifting. We know fashion is rotating, dan tren dulu itu balik lagi loh ke zaman sekarang. So, that means kita bisa berbelanja di thrift store atau toko pakaian bekas. Selain harga jauh lebih murah, we can also have a very one of kind item. Thanks for watching and see you on another Fashion Hacks from GoGramX TV.